Jadi gue gak boleh sama Mila aja ya? Gue kayak lebih gak percaya sama lu daripada sama Naya. Gue nangis beneran nih, woy. War lu digoreng, Kak. Ya gak sih? Kayak salah ngerti, Kak. Welcome back to Lost in Recipe. Episode ke-5. Kita udah nyampe episode 5 sekarang. Cuman hari ini kita beda banget ya. Segmennya namanya Battle of the Flavor between Afgan and Naya. Kita sekarang akan dibagi, biasanya kita masak bareng. Sekarang hari ini, di segmen ini, kita dibagi jadi 2 tim. Tim Afgan lawan tim Naya. Betul. Dan tim kita masing-masing ada satu partner. Kita berharap sih kita, karena kita, ya kalau dari part episode sebelumnya kayaknya kita agak kurang ya, gue sih berharap temen gue ini bisa membantu gue lah. Supaya gue gak terlalu fail-fail banget. Maksudnya, kita biasanya kan dari looknya jelek banget. Tapi kita udah cobain emang ugly delicious gitu kan, konsep ini ya, makanannya. Sekarang siapa temen? Kalau tim gue panggil ini yang jago banget masak, Jessica Mila. Karena gue sering banget lihat dia live Instagram masak-masak tengah malam, jadi gue berharap banyak sama dia yang adalah Vidya Adiano. Lo lihat masak gue tengah malam bikin dalam gue aja gue gagal. Lo jangan, lo tuh salah nonton dia lagi. Indomie gue bisa. Yang telur itu lo bikin ya? Iya, omelet-omeletan gitu. Iya, mohon maaf kalau misalnya pemirsa di sini ada yang penonton Instastory gue, tau lah gitu. Omelet gue kok warnanya agak-agak pucet. Gak DBD penampilannya. Tapi rasanya? Iya. Edible, kayak telur, masa telur gak bisa dimakan. Nah, oke, gimana sekarang misinya? Sweet Jepang, sweet Indonesia, terserah. Pilih mau masak dulu atau masaknya belakang. Jadi gue gak boleh sama Mila aja ya? Kayak Mila jago masak. Ya udah gue sama Mila kalau gitu, lu sama Afgan. Gue kayak lebih gak percaya sama lu daripada sama Naya. Semua orang berharap sama aku. Kita harus kompak ya. Jadi pressure, kita harus kompak. Iya, kita harus kompak. Oke, gue sih tadi subuh udah doa semoga hari ini menang gitu. Jadi tolong ya. Ih sumpah, sumpah di video game juga begini maksudnya. Sumpah. Mau langsung itu pak? Kita dong. Berapa kali sekali? Biasanya Indonesia, kita kan di Indonesia. Iya boleh. Bahasa lo kan bahasa Korea, bayangkan lo sih. Gak tau sih di Indonesia. Jempol telunjuk sama clicking bang. Iya. Demi apa lo gak tau. Biarin Jenny kasih tau. Udah lama gak sweet. Yaudah. Yuk, 1, 2, 3. Sweet! 1, 2, 3. Sweet! 3. Sweet! Yeay! Oke. Kayaknya tadi telat gak usah kompetitif banget mbak, sweet gak ada yang suruh merem juga sih. Okay, okay, okay. Kenapa lo merem tuh inisiatif? Iya. Terlalu jujur. Terlalu iya. Ya. Kalau menang dapat apa sih? Nah ini amplopnya, silakan lo pilih fit, lo dia yang pilih. Kanan. Mereka aja. Mereka boleh pilih siapa dulu? Bos, tapi jadi buat gue ya. Lihat dulu deh. Terus, nah sekarang kita mau pilih, mau kita masak duluan apa mereka yang masak duluan? Ini mereka duluan lah, kan kita mau yang gagal duluan. Oh iya benar. Ya udah kami pilih Mil. Kita buka. Oke. Bahasa apa di bagian? Gua bahasa Melayu. Kayak cak awak rebos gitu. Kicap ikan, kicap ikan. Beda. Enggak boleh diapalin. Udah. Iya. Ini bentar-bentar kayak nama acaranya ya. Lost-nya. Bubar. Ya udah oke. Yuk. Udah. Ini 20 menit kan dari lu baca ya? Iya. Ini 20 menit dari sekarang. Tolong di timer ya. Oke. Okay. Good luck. Bye. Uyah tuh apa? Uyah. Oh, uyah tuh garam kali. Tenang. Garam. Kalau misalnya udah bener kok garam. Enggak, kalau misalnya cuma ngecek. Urang tuh apa? Urang mungkin yang satu lagi tuh apa? Atau mana? Urang. Apa udang? Udang. Udang. Woi, lama banget, woi. Woi, buruan, woi. Woi, lapar. Oke, sekarang kita gak tahu nih mau masak apa ya. Cuma dikasih tahu resepnya doang dengan bahasa Jawa. Jawa. Aku set ya. Jadi waktunya 20 menit. 1, 2, 3. Start. 3 wortel. Udah 3 wortel. 1 lenjer godong bawang. Dioncekin iris tipis-tipis.
spray potong-potong, Kak. Ya itu dia cuci. Cuci dulu dong wortelnya, jorok. Itu wortel enggak dicuci. Itu udah ceritanya. Udah dicuci. Udah belum sih? Lu udah berapa episode ini rasa lebih pintar enggak masaknya? Apa enggak ada perubahan? Enggak ada. Kayak gua tahu kalau cuci itu harus duluan. Iya, enggak kalau misalnya makan aja jadi baru cuci rasanya hambiar. Kayak rasa air. Maksud gue kayak yang pertama gue lakukan adalah cuci semua dulu. Karena gue suka udah orang dipotong. Ya, kalau orang itu nggak pakai apapun, orang ngerti kayak apapun yang lu lakukan sebelum masak lu cuci dulu. Gak lu potong-potong, lu siapin lu mau lu goreng baru lu cuci. Akal sehat. Gue khawatir lu cuci mama lu. Enggak. Tenang bro. Gila, ini makin lama makin gede. Ini kenapa belum dikupas dulu ya? Maaf. Emang sengaja biar kita ribet. Nih, bisa gampang. So far. Ini mau tambah apa kayak gimana biasanya? Saat baru dia lepas sendiri. Iya benar. Korta por lari, korta por raki. Sah. Ya udah, olahlah pelas. Ini salah nih. Oh, keren lu. Pokoknya ntar kalo ada bawang-bawang tuh ya? Iya. Pokoknya bawang buat. Mendingan kita dari sekarang bagi tugas nih, biar gak kayak mereka. Udah nih ya, udah. Satu lenjer godong bawang pre. Ini kan? Bawang bombay bukan maksudnya bawang pre itu apa? Ini setengah bunder, bawang bombay. Oh, itu tadi? Bawang merah kali. Bener gak? Satu lenjer. Hah? Tadi soalnya yang bawang putih ada juga nih. Ada nih, bawang putih. Pasti yang bawang putih. Nah, lo bintangnya apa ya, Nana? Scorpio kenapa? Gua Aries, kita sama-sama keras ya. Kayak kita akan sama-sama kayak di ngegas. Naya. Satu lenjer godong bawang pre potong-potong. Godong tuh apa ya? Lenjer godong. Ini bukan sih? Bukan ya? Oh my god, kak salah. Apaan dong? Satu lenjer. Udah ini dulu deh ya. Ini dulu ya. Yang namanya bawang cuma ada bawang putih, bawang bombay. Ini dulu ya, bawang geprek. Mil, gak perlu indah-indah, mau tambah bawangnya ntar bakal dimasak juga. Gak perlu ukir tuh bawang, woy. Ngupasnya aja gak selesai, bingung deh. Itu apel, motong bawang? Netizen. Gimana dong? Udah, motong apel sama motong bawang beda ya caranya ya? Mana sini? Tidak, aku potongin, setengah ya? Enggak, itu belum dipotong kan, bahkan gak baru apa, dikupas. Gak apa. Ini kita udah. Nih setengah ya. Maaf ya, aku payah banget. Nah gitu. Setengah doang. Setengah bunda. Ngapain aku kupas sampai habis kalau gitu? Gak apa. Gan, kayak gue harus satu tim sama lu deh, Gan. Kayak gue satu tim sama lu deh, harusnya gue khawatir sama Naya. Gue lebih jago dari Naya. Ikan mawan sih. Daging pitik apa sih daging pitik? Daging ayam. Atau daging pitik sebenernya iris. Tapi tempat irisnya cuma itu doang. Gak apa-apa, Mil. Udah kak. Udah. Pedes juga ya? Iya, makanya. Biasanya gue nih yang suruh motong-motong bawang. Sepurin lu, makan tuh bawang tuh. Duh. Bakso juga ada sih, bakso. Gila, pedes banget. 5 bakso iris tipis-tipis. Bakso diiris lagi? Pedes banget. Kalian bikin apa sih kalau boleh tahu? Mereka juga gak tahu masak apa. Oh, serius lu? Iya, dia masak aja gak dikasih tahu. Jadi, oh, dia dikasih tahu. Jadi kalau tiba-tiba harusnya A, lo jadinya bikin C. Oh gitu, jadi kita dikasih resep dulu tapi gak tahu masak apa. Ya bingung sih. Nah itu dia kan. Pedes, boy. Oh my god. Gue nangis beneran nih, boy. Lo makan dulu ya, sambil makan. Iya dong. Kan kayak gitu, biasanya ngajin di rumah kan. Iya, sambil ngomongin ya, sambil makan. Ayo, 15 menit. Call. Berapa call? Call berapa? Call potong-potong. Anjrit. Ini dimasukin semua kali ya? Gitu kali? Ya. Kan ada caranya di bawah. Hah? Kan ada caranya. Caranya gawe. Panaske wajan karo lenggo. Panase wajan karo lenggo lo leboke endok titik diorak arik pinggirke terus gongso bong. Pakai minyak. Panaske ya kan? Iya minyak dong pasti, nggak mungkin. Oke.
Ini cara nyalainnya gimana sih? Oke. Okay. Ini kan punya kamu. Punya Naya ini. Punya Naya. Banyak lagi kali ya. Cuy, ini gimana cuy cara gedeinnya cuy? Bantuin dong, gimana sih nyalainnya? Aduh. Ih, apa-apaan nih dibantuin tim lawan? Dah, naikin turunin. Oke, oke, oke. Sini. Kamu mau aduk-aduk? Ini dipotong-potong. Iya, aku yang potongin ya. 12 menit. Bingung ya? Gak mungkin nih selesai, gila kali. Kakak masak apa ya kira-kira? Dia juga gak tau. Kok pakai minyak, terus tapi sayur-sayur sama ada telur. Bingung gak buat itu? Gak ada ekstra waktu nih untuk kita. Gak ada. Gak ada. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Ini mah gak jadi apa-apa, gila. Kita paling bisa. Ngomongnya pakai bahasa Jawa dong. Panas ke wajan karolengko udah. Panas ke wajan karolengko udah bokeh. Endok pitik nih diorak-arik pinggir ke. Terus gongso bawang putih ini dulu pinggirin. Telur. Taruh situ. Ini udah panas belum ya? Udah. Wes. Wes. Ini. Terus apa kak? Ntar dulu bawang. Ini. Gongso bawang putih. Bawang putih. Iki ya. Harusnya sih kalau udah pakai bawang enak. Enak yang penting ya kan. Kita menarik tuh gongso bawang putih, bawang bombay, anting arum. Bawang putih, bawang bombay. Wes, tepungnya bakso. Bakso. Ini bakwan deh. Hah? Ini masakan apa sih kita? Gak tau, capcay kan? Kok ini capcay mungkin? Capcay gak sih? Mau tambahin lagi gak tuh? Kayaknya dikit lagi dikit. Biar gak terlalu. Dah. Dah. Iwak pitik nganti kaku daging. Iwak pitik. Tau lah. Salah deh kak kita. Ya ini kan ujung-ujungnya akan dimasukin juga. Kayaknya iwak pitik ini deh. Ini iwak pitik. Juga gak tau dong. Ini oh. Curang. Ada penyeludup. Kartu kuning. Udah lah. Pake sendiri aja kan tambahin nampaknya gitu. Ini banjur. Merica kapan? Banjur orang di lebu. Urang. Garamnya mana? Ini nih. Urang. Nih, semana mil? Aduh. Coba. Semana mil? Coba beberapa, dikit-dikit dulu. Lagi. Banjur orang di lebu. Nganti dadi abang rupanya ape. Banjur saure wortel. Wortel digoreng, Kak. Ya sih? Kayaknya salah nyanti kak. Jadi sejak kapan ada wortel goreng tau? Jadi salah. Ini ditumis ini kan. Ditumis. Gak apa-apa. Ini bukan digoreng nih. Gue gak pernah sebangga ini sama teman gue sendiri. Akan kegagalan ya. Kayak gila, I'm proud of you bro. Kayaknya kita punya harapan untuk menang deh Naya. Iya, gue kan dari awal udah bilang di depan. Gue udah yakin 1.000.000% gue pasti menang. Apa? Banjir tuh apa sih? Tambah kayak air kali, air kuah gitu. Air, tambah air ya? Iya ya? Oh. Tepung! Tepung! Ditumis! Dikasih apa? Air! Air kak! Air. Jangan dikasih tau! Tahu. Nah ini tuh capcay kak kayaknya. Iya capcay ini capcay. Merico, udahlah. Merico mana merico? Nih, semana mil? Iya, kalau mau pedes. Ini gimana nih cara motong? Aku cuma mau biar kita tuh tetap ada kolnya. Gimana gitu loh. Ini kan udah dicuci kan? Lu kamu udah disuruh. Naya coba nih masak mereka, mau gak? Enggak, aku takut. Gula semana mil? Tunggu dulu deh kak, kita cobain dikit. Oke, cobain. Nah ini baru nih bijaksana nih Mila. Kurang asin. Cabai yang itu mil. 5 menit. Gila kali ya. Mil, motong cabai mukanya bisa biasa aja. Biar tetap kamera ready. Ya kita pakai ini dong. Iya nah. Dong, iya benar. Saus tiram apa pakai macam-macam? Apa dua-duanya? Saus tiram sih enak. Dua-duanya. Kecap asin. Nah, ini kayaknya enak deh, Kak. Iya, kayaknya enak nih. Airnya kurang. Cobain. Yuk.
cobain lagi, cobain lagi. Takut deh bentukannya. Wortelnya masih keras kak. Iya makanya, emang gak bisa lah wortel cepet mateng kalau gak ada. Wortelnya ketebelan kali kak tadi? Enggak ya? Ya ketebelan juga. Tapi rasa kok lumayan lah. Ini udah berapa menit lagi? 2 menit. Platingnya biar indah gimana ya? Kalau misalnya kita bisa beres sebelum waktunya, kita dapat extra point dong. Harusnya ya, atau kita dapat kayak dia di pas apa nih es krim pertama kita bisa kayak makan. Iya benar. Oh belum. Iya. Iya benar-benar. Gila sobat, kita bakal bisa. Kayak tapi kita gagal loh pak. Enggak. Kita azab orang jual. Enggak. Gue yakin. Oke. Kelihatannya sih lumayan Mir, Mim. Lumayan ya. Semenjak ditambahin. Aduh, kecap jadi lebih berwarna dikit. Ini bukan ikan, ini daging. Eh ikan, bukan ayam ini yang kita masukin, daging ya? Iya daging, daging. Harusnya titik, titik mana ayam? Sosokan, sosokan. Ide banget gak sih? Kayak mau sosokan di pinggir. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Eh coba kasih lihat dong. Wow. Wangi. Itu apa sih guys? Coklat banget. Kan katanya boleh improve. Tapi rasanya dong. Bisa 12 detik berarti berhasil ya. Oke. Okay. Wow. Aku cobain deh. Mau samperin dulu? Boleh dong. Mari kita samperin. Samperin ya. Cobain ya. Geprek seje. Gua mesti geprek seje. Masya Allah. Bos, udah bos. Mati lah. Ya, oke. Okay. Coy, coy, coy. Yang udah mateng dong. Oh, iya, iya, iya. Percuma. Pelan-pelan. Kita kasih tahu poinnya ya. Jatuh kepada